Pemirsa, sebuah minibus terjatuh dari lantai 3 parkiran gedung perkantoran Jakarta Selatan sore kemarin. Akibatnya, sang pengemudi harus dilarikan ke rumah sakit karena luka serius. Mobil kijang yang dikendarai Darman, warga Cikunir Indah, Bekasi, ringsek setelah terjatuh dari lantai 3 gedung perkantoran di Setiabudi, Jakarta Selatan. Dugaan sementara, sopir mobil yang akan keluar parkiran gedung hilang kendali saat kendaraan turun dari lantai 4 ke lantai 3. Mobil terus meluncur menabrak pagar pembatas dan terjun bebas dari lantai 3. Mobil terguling hingga keempat rodanya berada di atas. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Untuk sementara, korban baru satu, yaitu sopir, sekarang masih dalam perawatan di MMC untuk dilakukan periksa medis lebih lanjut. Ini untuk kasus masih ditangani oleh Polsek Metro Setiabudi. Beruntung Darman, sang pengemudi mobil, selamat dalam peristiwa ini. Namun karena luka yang cukup parah, Darman akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, MNC Media, melaporkan.